di Bangli dari masa ke masa. Ida Anak Agung Ketun Ngurah merupakan orang pertama yang memimpin Kabupaten Bangli dari tahun 1933 sampai 1960. Beliau menyandang jabatan sebagai Regen Bangli. Ida Bagus Madisuta merupakan bupati pertama resmi yang menjabat dari tahun 1960 sampai 1968. Ida Bagus Madisuta berasal dari Griagiri Bukit. Beliau meninggal mendadak saat berpidato di sidang DPRD tahun 1969. Doktorandus Idewa Made Berata menjabat dari tahun 1968 sampai 1970. Jokorde Gede Ngurah menjabat dari tahun 1970 sampai 1975. Beliau berasal dari Puri Kaleran, Bangli. Ketut Winaya menjabat dari tahun 1975 sampai 1985. Beliau merupakan birokrat asal Desa Penyaringan, Jembrana. Anak Agung Gede Putra SH menjabat dari tahun 1985 sampai 1990. Beliau merupakan tokoh asal Desa Pejeng, Tampak Siring, Gianyar. Ida Bagus Gede Agung Ladib SH menjabat dari tahun 1990 sampai 2000. Beliau merupakan putra sulung dari Ida Bagus Madisuta selaku Bupati Bangli pertama. Ida Bagus Gede Agung Ladib merupakan Bupati Bangli terakhir di era Orde Baru. Inengah Arnawa Esos MM menjabat dua periode dari tahun 2000 sampai 2010. Beliau merupakan politisi PDIP asal Kelurahan Kubu, Bangli. Imade Gianyar SH Mhum menjabat dari tahun 2010 sampai 2021. Beliau merupakan politisi PDIP asal Desa Bunitin, Kintamani. Sang Nyoman Sedana Arte SE beliau merupakan seorang politikus Bali yang menjabat sebagai Bupati Bangli pada periode 2021 sampai sekarang.